PT Timah Kabupaten Karimun memberikan beasiswa kepada 4 orang pelajar yang berprestasi di Kabupaten Karimun. PT Timah memberikan beasiswa kepada siswa dan siswi SLTP yang berada di Kabupaten Karimun yang telah lulus SLTP dan melanjutkan ke jenjang berikutnya melalui beberapa tahap penyeleksian. Pelepasan siswa dan siswi SLTP yang telah dibiayai oleh PT Timah tersebut diterima secara langsung oleh Bupati Karimun, Aunur Rafiq, didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan, Bakri Hasim, serta perwakilan dari PT Timah. Bupati Karimun, Aunur Rafiq, menjelaskan bahwa PT Timah telah memberikan bantuan berupa beasiswa secara independen. Juga kita melaksanakan kegiatan dengan Dinas Pendidikan dan dari PT Timah, yaitu melepaskan keberangkatan siswa-siswi asal Karimun yang lulus SMP yang melalui seleksi untuk mendapatkan program beasiswa dari PT Timah sebanyak 4 orang. Mereka adalah lulus seleksi yang dilakukan secara independen yang melibatkan dari tim konsultan UI yang disiapkan, dan mereka 4 orang. Pada kesempatan yang sama, Kepala Unit Metalurgi PT Timah TBK, Wiono, mengatakan bahwa dana CSR untuk pendidikan tahun ini angkanya yang pasti lebih banyak dari tahun sebelumnya, dan beasiswa ini hanya untuk ke jenjang SLTA. Itu dana CSR, kami dengan Pak Aryo komitmen untuk pendidikan tahun ini anggarannya lebih banyak lah. Sudah 7, dan kembali Karimun. Ada daerah lain? Oh, daerah lain ada. Iya, ada 8 kabupaten. Tingkatannya cuma hanya SMA aja ya? Iya, SMA. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.